bisa dibilang ini musibah, tapi buat saya pribadi sih ini sebenarnya bukan musibah, ini ya kita terima sebagai ya apa ya, sebuah peringatan buat kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam berkendara gitu kan. Karena jalanan sekarang kita, kalaupun kita pun sudah berhati-hati, tapi tetap aja orang lain nggak berhati-hati, kita juga akan kena. Jadi intinya adalah ya kita sudah berhati-hati pun masih bisa mengalami musibah kecelakaan karena ketidakhati-hatian orang-orang. Jadi artinya mulai dari kita semua berhati-hatilah supaya kita tidak merugikan orang lain gitu. Jadi saya pribadi itu tadi kejadian kemarin tuh jadi ada hikmahnya buat saya pribadi lagi.